Hai guys, assalamualaikum, welcome back to my channel and welcome back to Hanami TV. Oh, macam biasalah channel reaction kita hari-hari akan upload. Terima kasih pada kamu yang klik, terima kasih yang tengok video ini sampai habis. Anyway, untuk video kali ini aku rasa kamu tahulah salah satu ustaz yang sangat-sangat terkenal di Indonesia, bukan setakat di Malaysia, di Indonesia, di Thailand, dia pergi mana-mana, semua orang kenal dia, yaitu Ustaz Abid Liu. Aku rasa memang kamu kenal lah. Kali ini aku mau tengok vlognya, salah satu vlognya dia pergi Pekanbaru, guys. Pekanbaru Indonesia. Kalau aku tidak salah, dia banyak aku tengok di vlognya dia bagi bantuan untuk anak-anak muda di Indonesia yang kadang berkurangan, kadang tinggal di jalan, dia pergi melawan. Anyway, kita akan tengok videonya itu Vespa satu perjalanan. Jadi tidak perlu lama-lama, kalau kamu murah hati lah, jangan lupa untuk subscribe dulu my channel ya. Okay, tidak perlu lama-lama, let's go to the video. Let's go. Meh. Jaga solat eh. Ya, nak baik-baik semua ni. Asal kau sedih ke apa? Enggak. Kau nangis dah, menangis pula. Dia pergi melawat Indonesia, dia pusing satu Indonesia tua. Selalu doakan dia eh. Dan nanti jadi anak yang baik. Jaga solat. Minum guys. Bahagiakan mak ayah. Saya kan dik, saya mak ayah dah tak ada. Meninggal. Mak saya dah meninggal. Selalu doakan mak ayah. Mak ayah ni dik, syurga kita yang paling dekat sekali. Saya rindu mak sampai saya cari suara dia. Saya buka phone tu, saya cari mana suara mak saya. Aduh, biasa tengok begini mesti akan nangis guys. Nangis ya, jadi kalau saya nangis jangan heran. Pekanbaru Indonesia, wah. Wow. Ini orang-orang yang gelandangan kan ni? Orang yang susah ya, tinggal tepi jalan, ada pondok-pondok begitu. Ini betul-betul macam rumah ya. Pakai barang-barang yang sedia ada sih ya. Kepada Malaysia. Malaysia. Nak pergi? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur pernah dengar? Kesiannya rumahnya. Rumahnya, rumah berjalan. Ya Allah. Ada satu perempuan, dua lelaki. Ini badan kalau di sini kita panggil anila, budak pang ataupun anak-anak yang ada tatu ni kan? Pang. Oh ramai dalam rumah. Kecil je rumah, tapi ramai orang. Bawa pergi belanja ya. Wah, Masya Allah bagusnya. Dapat tangkap luar. Naik. Dia bawa pergi belanja guys, Masya Allah baiknya. Hah? Macam besar sikit dik. Baju lebaran. Macam besar. Okay. Kau nak kutuk-kutuk macam ni eh? Macam besar kan? Panjang sikit tangannya. Size L, kau M kot ni ah. Ni okey kot, M pemang kan? S pun boleh tak? Abang warna apa? Yang gelap-gelap aja lah. Pilih lah. Sama, gelap-gelap hitam. Masya Allah. Okey, ingam kat? Ha? Happy-nya dorang okay. Ni guys. Tuhan je tahu. Okey. Seluar nak seluar sekali eh? Mau kertas kat ini? Itu tadi. Ni ada seluar sekali? Mau
banyak warna. Nah, ikutlah mana-mana. Susah kalau nak sama. Mau sama motif tidak? Guys, sekejap. Sebelumnya aku mau tanya, di Indonesia adakah bantuan-bantuan untuk anak muda begini ataupun banyak dibiarkan saja? Nanti kamu komen di bawah, guys. Pilih saiz je. Saiz ukuran aja. Ya, sama motif enak. Warna hitam. Ah, ni nampak lawa ni. Pilih lah. Kakak agak-agak saiz ni orang kak. Ini. Ha. Kak, dia dapat dah. Dia dapat dah. Lelaki sama perempuan cantik. Kalau laki-laki ganteng. Handsome. Nah, jom. Try. Buat tak? Pakai kopi lah. Rambut tak boleh sorok. Okey. Kita jadi alim ulama dah. Boleh ke pegang kepala eh? Jangan marah tau. Kali pula orang ni kita. Masya Allah. Kita berkat bulan Ramadan. Amin. Orang baik-baik semua ni. Budaklah sayang, terima kasih Allah. Ini dapat dah, belum seorang lagi, Ustaz. Kenangan. Terharu aku ya, guys. Hadiah kenangan. Oh my god. Ada saudara di Pekanbaru, 5 orang. 6 orang seorang lagi. Oh, handsome dah. Boleh kahwin dah. Boleh kahwin. Seorang lagi mana? Yang perempuan? Oh, cantiknya dia. Wah. Adik-adik semua dalam hidup. Hidup kita ni untuk Allah sayang kita. Siapa sayang kita? Allah sayang. Bila dia sayang kita, kita dapat segala-galanya. Jadi abang-abang, kakak-kakak, Allah sayang. Mana pergi, apa pun kita buat, apa pun orang cakap, apa pun ujian hidup, susah, rintangan, Allah hati cakap, Allah sayang saya. Apa bukti dia sayang kita? Dia bagi adik kalimah la ilaha illallah. Allah yang bagi, bukan orang lain. Dan tak salah pilih. Bukan saya yang pilih. Siapa yang pilih kita Islam? Allah. Dan Allah tak salah pilih. Adik-adik baik. Mulia, baik. Jadi saya rasa ingat dia sayang kita. Ya, betul lah. Diorang ni bukan nakal. Cuma mungkin didikannya kurang jadi. Jadilah begini. Diorang tak nakal, diorang tak jahat pun. Mungkin didikan yang buat diorang jadi begitu. Tapi sebenarnya hati diorang sangat-sangat baik ya, guys. Semua solat, semua manusia pun begitu juga. Solat bukan sebab baik. Solat ni tanda hamba Allah. Manusia yang paling Allah sayang, Nabi Muhammad. Orang yang paling jaga solat. Nabi Muhammad sayang kat kita, dik kan? Siapa yang tak ada mak ayah tadi? Ayah. Rindu kat ayah tak? Sayang kat ayah. Nak jumpa ayah semula. Macam nak jumpa ayah semula. Jadi anak yang baik kan? Jaga solat. InsyaAllah ya. Allah terima semua sekali. Mai salam sikit lah. Mai peluk sikit. Terima kasih banyak. Allah terima ya. Nanti jumpa lagi datang KL nanti. Datang Kuala Lumpur. Wah. Mai. Jaga solat eh. Ya, nak baik-baik semua ni. Azam, kau sedih ke apa? Tak. Kau nangis dah, menangis pula. Adik-adik berapa orang? Paling kecil. Mak ayah ada lagi? Ada. Adik-adik ni berapa orang? Lima? Ya, lima. Kenapa sedih? Teringat kat ayah? Ya, rindu kat ayah. Aduh, berapa lama nak boleh. Jumpa ayah? Nak bertahan. 6 bulan. Selalu doakan dia eh. Dan nanti jadi anak yang baik. Jaga solat. Bahagiakan mak ayah. Saya kan dik, saya mak ayah dah tak ada. Meninggal. Mak saya dah meninggal. Bapak dah meninggal. Dulu saya orang susah. Saya niat nak keluarga bahagia. Saya kerja kuat-kuat. Siang kerja, malam kerja. Tapi hari tu mak saya meninggal. Dan bapak saya dah tak ada. Saya rindu dia. Sampai sekarang saya selalu rindu mak. Tamu bulan puasa macam ni kan. Sebab mak kita ajar kita bangun sahur, ingat? Mak kejut sahur. Kita rindukan mak ayah kakak kan. Tapi selalu doakan mak ayah. Mak ayah ni dia, syurga kita yang paling dekat sekali. Tengok begini-begini ni. Saya rindu mak sampai saya cari suara kita nangis. Aku nak tahu saya kenapa. Saya buka phone tu, saya cari mana suara mak saya. Tak ada suara, saya tak rakam. Suara anak saya rakam. Suara mak saya tak pernah rakam. Sampai saya doa, ya Allah, saya rindu nak dengar suara mak saya. Jadi adik, jaga solat, jadi anak yang baik kan. Anak yang berjaya ni bukan banyak duit, tak. Kalau ada duit, bagi kan. Tapi anak yang baik ni, kita jadi hamba Allah yang baik. Jaga solat, jaga agama, buat kebaikan kan. Kalau dia niat nak masuk nak belajar agama, beritahu kan, madrasah ke apa, pesantren ke kan, belajar bagi dia jaga solat. Nanti hidup kita jadi baik, insyaAllah. InsyaAllah eh. Mudah-mudahan. Mai peluk sekali lagi yang muda, yang peluk sekali ya. InsyaAllah. Aduh, dia pusing satu Indonesia. Dia bantu ya sikit-sikit walaupun jom, tak dapat semuanya ya. Dah. Terima kasih ya. Jumpa lagi eh.
apa lagi. Hari ni kami balik dah. Ya, sama juga. Jaga apa? Kesihatan. Mau jaga diri baik-baik eh? Ya. Masa nanti sampai raya lah ni, tak balik eh? Jalan lah. Ya, lanjut aja. Kita lanjut ke Aceh. Ke Aceh? Ya. Sini ke Aceh berapa jauh? Lampak. Anak, kurma. Diorang buat kau apa puasa, guys? Diorang ni nyanyi band ke atau macam mana? Sampai diorang pergi keliling Indonesia. Ya, istilahnya jangan lupa solat, kedua orang tua. Jangan lupa orang kedua orang tua kan? Kita boleh saja ngejar dunia kan? Tapi jangan lupa keluarga orang tua kita. Keren kita juga. Tahun tadi kan? Kedua-duanya ngerti. Betul lah tu. Allah tu baik. Doa kita dikabulkan bukan sebab kita baik. Sebab kita ada Allah yang pemurah dan penyayang. Sebab Allah tu maha baik. So begitu insyaAllah. Hana, selamat hari raya. Bagi bantuan ya kuih semua. Puasa hari raya. Puasa, selamat puasa. Nah, siapa? Lebaran di awal. Ha? Okay, jom. Lebaran di awal. Nanti apa-apa mesej kat Instagram tu eh. Ya. Kalau ada rezeki. Ha. Ha, gerak lah eh. Jumpa lagi. Wah. Ah, kami gerak airport. Balik, dia balik Malaysia guys. Okey. Aku nak tahu berapa lama so dia bagi bantuan di Indonesia ni. Boleh cakap apa-apa aja. Ha. Teh, ah, jumpa lagi. Mama kasih mana? Terima kasih. Jom naik kereta ni ah, naik kereta. Naik. Sila. Jumpa lagi eh. Jaga diri baik-baik, jaga solat. Tak siap. Ha, buat baik-baik je. Okey kak. Terbaiklah. Okay. Semoga murahkan rezeki semua ya. So guys, so, macam kamu tengok tadi Ustaz Abid Liu dia bagi bantuan sama orang Indonesia. Dia pergi Pekanbaru Indonesia. Mungkin banyak lagi tempat-tempat yang dia pergi tapi aku tak dapat tengok dia punya vlog guys. Anyway, aku sangat terharu. Aku sedih tengok apa tu banyak anak-anak muda yang mungkin terbiar macam tadi kekurangan mungkin dari segi kewangannya tidak punya duit ya guys. Anyway, kita doakan semoga dipermudahkan rezekinya sehat selalu dan juga kamu semua yang menonton semoga diberikan kesihatan juga keselamatan dan juga kebahagiaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang tengok video ini, yang tengok sampai habis, yang klik video ini. Terima kasih banyak-banyak guys. Kita jumpa di video akan datang. Cuma next video. Assalamualaikum. Thank you and I love you. Jika kamu suka sama video ini, jangan lupa like, comment and subscribe, share, pokoknya semualah. Okay? Bye-bye guys.